Hai teman-teman, selamat datang di Joan Val Crochet. Untuk tutorial kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk tas HP Yayu. Jadi tas HP ini nanti ada aplikasi amigurumi monyet seperti ini. Oke, jadi ini ada kepala, terus monyetnya pegang pisang, kaki dan tangan. Dan untuk tasnya, karena ini video tutorial untuk tas dan amiguruminya terpisah, oke? Jadi saya memberikan tutorial untuk tasnya. Untuk amiguruminya, tutorialnya nanti linknya akan saya taruh di kolom komen. Oke, di sini saya menggunakan milk cotton yang 5 play, lalu untuk hakpennya nomor 5 atau 3 mili, dan kita juga butuh inner, jadi innernya sangat simpel seperti ini. Dan untuk menjahit inner ke rajutannya nanti juga linknya saya taruh di kolom komen. Oke, jadi ini tasnya ukurannya 10x20. Oh ya, untuk tambahannya kita butuh kancing, kancingnya bebas. Kebetulan saya punya kancing jamur kecil seperti ini. Terus kita juga butuh jarum tapestri ya, untuk menggandeng talinya ke tasnya. Talinya kita pakai romanian atau bebas, boleh pakai kulit sintetis, boleh pakai kulit original, terserah. Tapi di sini saya pakai romanian cord. Oke. Kita mulai aja tutorial kita untuk tas HP Yayu. Oke, sebelum kita mulai, jadi di awal kita buat chain awal atau foundation chain sebanyak 25 atau setara dengan lebar innernya atau 10 cm. Yang pasti chainnya harus ganjil. Saya dapatnya 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Oke. Lalu kita masuk ke row 1. Row 1 kita mulai dari chain kedua dari hook. Ini hooknya, chain pertama, chain kedua. Boleh pakai bum loop yang di belakang atau boleh pakai loop chain yang di depan ini boleh. Tapi kalau saya lebih suka pakai bum loop, jadinya lebih rapi. Kita mulai dari chain kedua dari hook. Kita buat increase. Satu stitch isi dengan dua single crochet. Jadi kita pakai single crochet. Oke, lalu stitch yang pertama boleh kita beri penanda. Oke, lanjut dengan single crochet 22. 1 2 3 4 seperti ini. Dua satu dan dua dua. Dan sekarang kita punya stitch yang tersisa, satu stitch terakhir, satu chain terakhir, kita isi dengan tiga single crochet dalam satu stitch.
satu, dua, tiga. Lalu lanjut di sisi satunya, kita buat single crochet 23. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dua, 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 tiga, dan row 1 selesai tanpa slip stitch. Oke, jadi kita nggak pakai slip stitch. Sekarang kita lanjut ke row 2. Di row 2 kita akan membuat single crochet, dan di stitch berikutnya single crochet BLO, jadi selang-seling. Kita lepas dulu penandanya. Kita buat single crochet pertama kita beri penanda, stitch berikutnya single crochet BLO atau back loop only, berarti ambil loop yang di belakang. Oke, lagi single crochet berikutnya single crochet BLO, single crochet BLO, single crochet BLO, single crochet, single crochet BLO. Jadi single crochet dan single crochet BLO diulang sampai row 2 selesai. Single crochet BLO. Oke, dilanjutkan dengan pengulangan single crochet lalu single crochet BLO sampai row 2 selesai dan tidak slip stitch. Jadi untuk tas Yayu ini kita tidak pakai slip stitch, oke? Okay? Dan ini row 2 selesai. Sekarang kita ke row 3. Kita ambil dulu penandanya. Di row 3 kita buat kebalikannya. Jadi row 3 kita buat single crochet BLO lalu single crochet BLO. Beri penanda, jangan lupa pada setiap stitch yang pertama di setiap row kita beri penanda BLO, lalu berikutnya single crochet BLO, berikutnya single crochet, single crochet BLO, berikutnya 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 single crochet. Nah, dilanjutkan untuk row 3 dengan pengulangan pola single crochet BLO lalu single crochet sampai row 3 selesai.
Oke, dan ini sampai rotika selesai. Jadi rotika di stitch terakhir isinya single crochet. Nah, yang berikutnya row 4 dan sampai sama dengan tinggi inner itu kita hanya akan mengulang polanya row 2 dan row 3. Oke, jadi berikutnya silakan pengulangan pola row 2 dan row 3 sampai setara dengan tinggi innernya. Jadi teman-teman, kalau ketemu dengan row genap, pengulangannya single crochet lalu single crochet BLO. Kalau ketemu row ganjil, pengulangannya single crochet BLO lalu single crochet. Dan ini diulang aja sampai tinggi inner. Oke, setinggi inner. Nah, silakan dilanjutkan dulu untuk pengulangan row 2 dan row 3 sampai setinggi inner. Oke, dan ini saya sudah selesai sampai dengan tinggi tas handphone. Oke, seperti ini. Oke, jadi 12,5 × 18 cm. Dan saya nggak hitung ini ada berapa row, yang penting pas aja seperti ini. Oke. Setelah di row yang terakhir, kita slip stitch dulu, lalu fasten off, dan berikutnya mengerjakan satu row terakhir. Oke, jadi kita slip stitch dulu. Oke, ini inner atau foreignnya bisa dilepas dulu. Dan fasten off atau digunting. Oke. Oke, ini sudah selesai, sudah fasten off. Nah, berikutnya sebelum kita lanjut ke row yang terakhir, ini pastikan lurus seperti ini. Oke. Ambil aja di bagian sampingnya. Oke, saya ambil samping kanan dulu, beri penanda. Lalu hitung 25 stitches, karena kan untuk jumlah stitchesnya ini saya punya 50 stitches, jadi kita bagi 2, untuk depan 25 stitches, untuk belakang 25 stitches. Oke, yang ini pas di samping kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, 25. Ini beri penanda. Yang berikutnya berarti di sebelahnya yang ini. Kita hitung lagi 1, 2, 3, ini sampai di sebelah kanannya penanda yang hijau, berarti yang ini berarti 25 stitches. Jadi dari penanda hijau ke penanda biru yang pertama 25 stitches, yang di belakang juga sama 25 stitches. Berikutnya kita kerjakan yang terakhir. Jadi di row yang terakhir ini kita pakai slip stitch berkeliling, tapi kita akan buat chain juga. Chainnya itu nanti untuk cantolan kancingnya. Jadi nanti begini, ini ada chainnya. Oke. Oke, bebas mau dari sisi yang kanan atau sisi yang ini atau yang ini dulu, bebas. Saya ambil yang ini, sisi yang tadi kita fasten off. Sini. Kita buat
slip stitch. Maaf salah. Ini kita slip knot dulu kayak tadi udah bener. Oke. Slip stitch. Kita buat slip stitch 12. 13 aja, 13. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 12, 13. Oke, ini slip stitch 13. Berikutnya kita buat chain 12, boleh kurang boleh lebih. Kalau saya cukup di 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke. Nah, berikutnya pada stitch berikutnya yang ini berarti buat lagi slip stitch 13. Atau langsung aja slip stitch 13 lalu di belakangnya slip stitch 24, berarti 13 tambah 24 37 ya, berarti slip stitch 37. Oke, hanya seperti ini. Nah, ini untuk tempat kancingnya boleh lebih dari 12 chain. Oke. Nah, ini dilanjutkan slip stitch sampai di stitch slip stitch yang pertama ini nanti. Oke. Dan ini sudah di slip stitch yang terakhir, lalu fasten off. Tarik benangnya. Oke, kita masuk di slip stitch yang pertama. Yang ini. Oke. Lalu benangnya tarik ke belakang. Ups. Jadi biar rapi aja. Di slip stitch yang terakhir tadi kita masuk dari depan. Ambil benangnya lagi. Seperti ini. Lalu boleh dimatikan di belakang. Dan untuk tasnya ini selesai. Berikutnya kita buat kantong dulu. Jadi di depannya nanti
ada kantongnya seperti ini. Oke, kantongnya seperti ini. Kita langsung aja untuk membuat kantongnya. Oke, untuk membuat kantongnya, kita awali dengan chain 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kita masuk ke row 1, dimulai dari chain kedua dari hook. Saya masuknya di bump loop atau loop yang belakang ini. Kita buat single crochet 16. 1, 2, 3, 4, 15, 16. Dan row 1 selesai, lalu kita putar, kita ke row 2. Di row 2 kita akan buat single crochet, lalu single crochet back loop sebanyak 8 kali di awal chain 1 sebagai bantuan naik. Lalu single crochet, berikutnya single crochet back loop. Single crochet, berikutnya single crochet back loop. Single crochet, berikutnya single crochet back loop. Single crochet, 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 single crochet back loop. Oke, untuk yang pas back loopnya itu kan kelihatan kayak ini kan, kayak garis-garis ini. Oke, ini kita beri aja penanda. Jadi nanti yang pas kita bikin back loop, berarti itu akan jadi right side atau RS, atau yang akan menjadi bagian depan dari kantong. Oke, karena kan ini kita merajutnya bolak-balik. Oke, jadi ini akan menjadi bagian depan. Biar nggak bingung, kita kasih penanda aja seperti ini. Row 2 selesai. Kita putar dulu. Kita ke row 3. Chain 1 sebagai bantuan naik. Di row 3 kita akan buat single crochet, lalu single crochet front loop only atau FLO sebanyak 8 kali di awal, buat chain 1 sebagai bantuan naik. Jadi di awal selalu ada chain 1. Single crochet, lalu front loop. Oke, jadi kan kalau normal kan kita masuknya ke dua loop seperti ini atau both loop. Nah, yang depan ini front loop, kalau yang belakang ini back loop. Oke, jadi row 3 atau row ganjil, single crochet dan single crochet front loop 8 kali. Front loop, single crochet, single crochet, front loop,
single crochet front loop, single crochet front loop, single crochet single crochet front loop, single crochet front loop, single crochet front loop, single crochet, single crochet front loop. Dan row 3 selesai. Yang berikutnya row 4 sampai row 21 itu mengulang polanya row 2 dan row 3. Jadi kalau ketemu row genap ketemu row genap pengulangan row 2 single crochet dan single crochet BLO. Kalau ketemu row ganjil pengulangan row 3 single crochet dan single crochet FLO. Oke, ini dilanjutkan sampai row 21. Row 4 sampai row 21 mengulang polanya row 2 dan row 3. Oke, seperti ini jadinya untuk kantongnya. Oke, seperti ini. Ini saya kasih penanda, berarti ini yang akan menjadi bagian depan dari kantong atau right side atau RS. Nah, setelah kantong selesai, kita bikin tali. Jadi tali atau strapnya ini saya pakai Romanian cord. Nanti tutorialnya bisa dilihat di kolom komentar. Saya kasih link tutorialnya. Jadi untuk Romanian cord ini di awal sebelum kita bikin slip knot, sisakan ekor benang yang agak panjang nanti untuk menjahit talinya ini ke tas. Terus di akhir setelah di fasten off juga potong benangnya, sisakan agak panjang. Nah, untuk panjangnya ini disesuaikan aja. Jadi kalau saya sih bikin ini panjangnya 120 cm. Jadi kita nggak pakai ring D, tapi kalau teman-teman mau pakai ring D boleh, tapi kalau saya nggak, langsung dijahit aja ke tasnya. Oke. Nah, ini untuk talinya seperti ini. Ini masih sama, masih Milko Ply 5, pakai hooknya yang nomor 5. Oke. Nah, sekarang ini sudah selesai tasnya, kantongnya, talinya, lalu amigurumi monyetnya, pisang. Sekarang kita akan finishing. Jadi kita akan rangkai tas HP Yayu. Oke, jadi kita paskan aja dulu, dikira-kira aja antara kanan dan kiri sama. Terus row satunya ini, row satu kantong ini pas ada di row satu yang bagian tasnya. Dan untuk bagian depan tas itu yang ada chainnya ini akan jadi bagian depan tas. Jadi nanti kancingnya itu ada di belakang, di bagian belakang seperti ini. Oke, jadi masang kantongnya itu di bagian depan yang ada chainnya di atas ini. Nah, ini dipaskan seperti ini. Lalu kita akan jahit, saya jahit dengan jarum tapestri. Itu dari sisi kiri atas, turun, lalu di bawah, terus naik di kanan. Jadi letter U gini aja. Yang bagian atasnya ini nggak kita jahit. Jadi saya pakai ini. Ini boleh diikat seperti ini aja, boleh. Terus jahitnya itu per stitches.
Kalau saya suka jahitnya seperti ini, tapi ini untuk cara menjahitnya bebas ya, sesuai selera teman-teman aja. Seperti ini. Nah, ini dilanjutkan turun ke bawah, lalu di bagian bawah, terus naik ke atas sampai di sini, lalu dimatikan benangnya dari belakang. Oke. Oke, jadi karena ini selesai sudah ininya apa kantongnya, sekarang kita akan jahit amigurumi monyetnya. Jadi kepalanya ini masukkan sedikit di dalam kantong seperti ini, lalu kasih aja jarum pentul memastikan posisi yang pas. Nah, terus kan ini ada sisa benangnya, jadi jahit ke tasnya itu pakai jarum tapestri aja. Jadi jahitnya itu jahit lehernya dulu di joining sama tas, terus ini badan apa ini kepala bagian belakangnya ini jahit aja ke tasnya. Yang penting dia nggak lepas aja. Oke. Cuman dijahit tangan biasa. Berikutnya tangannya ini juga dikira-kira aja. Terus di tengahnya ada pisang, jadi kulit pisang yang terbuka itu ada satu bagian yang ke depan seperti ini. Jadi tangannya ini dia megang pisang, nah pas ujung pisang yang putihnya ini yang bagian atas itu pas di bawahnya hidung seperti ini. Ini pisang sama tangan, ujung tangannya ini boleh dijahit. Terus pisangnya juga ditempelin di kantong. Oke, kalau sudah, terus ini kita pasang kakinya, jadi kira-kira aja. Nah, bagian kaki yang kayak agak ke depan, maju ke depan, ini yang bagian depan. Seperti ini. Jadi untuk menjahit kakinya itu di row 1 bagian tas yang ini. Seperti ini. Oke, karena ini hanya dijahit tangan biasa, jadi saya nggak kasih tutorial, cuman agak sedikit dikira-kira aja biar posisi amigurumi monyetnya ini pas. Seperti ini. Lalu kakinya di sini. Oke, ini silakan dikerjakan dulu. Oke, jadi ini aminya sudah terpasang seperti ini. Dalamnya begini. Nah, jadi ini si monyetnya ini dia kayak kurus panjang gitu. Kalau misalkan teman-teman pingin monyetnya itu kayak agak pendek, untuk bikin kantongnya ini mungkin bisa berhenti di row 17.
Jadi nanti kepalanya itu kepasangnya agak di bawah. Oke, jadi kesan monyetnya agak pendek. Tapi karena saya suka yang terlihat agak panjang, jadi saya bikin kantongnya berhenti di row 21. Oke. Nah, berikutnya kita pasang talinya, jadi hanya dijahit di bagian samping seperti ini. Saya pun jahitnya pakai tapestri, pakai jarum tapestri maksud saya. Ini dipaskan aja dulu, pokoknya pas di samping. Terus kita itu jahitnya jahitnya itu pas di stitch yang di sampingnya ini. Jadi ini seperti begini aja. Yang di bagian atas masuk dulu ke sini. Selesai, berarti dimatikan di bagian dalam. Oke, selesai. Untuk tali, terus amiguruminya juga sudah terpasang, kantongnya terpasang. Jangan lupa juga dipasang kancingnya. Oke, nah kalau sudah selesai, berarti saatnya kita kerjakan bagian yang terakhir. Kita pasang innernya.
Terus innernya dijahit aja pakai benang jahit dan jarum jahit biasa. Jadi tutorialnya bisa dilihat di kolom komentar. Oke. Terus ini di kancing. Oke, jadi tutorial dari saya untuk tas HP Yayu selesai. Jadi tasnya seperti ini, lucu. Tapi ini juga bisa buat untuk orang dewasa, nggak harus anak-anak yang make. Oke, seperti ini kakinya, tangan, pisang, palanya, talinya terpasang, innernya terpasang. Oke. Nah, demikianlah tutorial dari saya untuk tas HP Yayu. Saya Joan Val, sampai jumpa di tutorial berikutnya, dan terima kasih.